Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah Desa Tanjung Atap bekerja sama dengan pemerintah Desa Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir kembali menyelenggarakan Pesta Karnaval Kreasi Selasa 3 Mei. Pesta Karnaval ini sudah menjadi tradisi bagi Pemdes Tanjung Atap dan Pemdes Tanjung Atap Barat saat Hari Raya Idul Fitri. Sayangnya 2 tahun terakhir Karnaval tidak bisa terlaksana karena pandemi COVID-19. Karnaval disambut antusias warga Desa Tanjung Atap, Tanjung Atap Barat, Tanjung Batu, dan Tanjung Batu Timur. Terlihat warga ramai-ramai menunggu di sepanjang jalur akan dilewati Karnaval. Karnaval yang diadakan oleh Pemdes Tanjung Atap dan Tanjung Atap Barat ini sangat kreatif karena menampilkan berbagai pernak-pernik yang unik dan lucu-lucu mengundang gelak tawa. Edi, Sumatera TV melaporkan.